Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Sehat selalu ya. Salam sehat SDIA Salam Joglo. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kali ini Pak Yus akan memberikan materi yang baru, yaitu melompat ya, dan meloncat ya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai melompat, kita akan berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kegiatan melompat itu adalah salah satu bagian dari gerak lokomotor ya. Gerakan yang didasari dengan berpindah tempat ya. Melompat ini dapat menguatkan otot kaki kita ya. Kalian mungkin pernah lihat para senam ya, atau para pelari, atau para atlet lompat jauh ya, melakukan lompatan itu karena dia latihan, berlatih melompat supaya ototnya lentur ya. Baik, kita akan mulai aja latihan melompat. Oke. Saksikan videonya. Sudah. Untuk melompat, kita harus tahu posisi untuk melompatnya ya. Yang pertama yaitu posisi lututnya harus sedikit ditekuk ya. Lalu tangannya ke belakang, ke arah belakang. Ya. Jadi sebelum kita melompat kita ada seperti ini. Oke, seperti itu. Ya. Sama kalau untuk ke belakang juga sama ya. Ketika ke depan belakang juga sama. Jadi untuk melompat ke depan atau ke belakang ya. Sekarang kita bisa melompat ke berbagai arah, ke depan belakang atau ke samping kiri dan kanan. Ya, kita bisa melompat seperti ini, ke belakang, ke samping. Ya, seperti itu. Oke, untuk melatih otot paha kita, kelenturan tubuh kita. Ya, kita lompat. Oke. Baik. Udah. Yaitu melompatnya dengan variasi seperti lompat kodok ya. Lompat kodok. Kita menirukan gaya kodok melompat. Oke, ini seperti ini. Seperti kodok melompat, posisi badannya seperti ini. Lalu tangannya ada di depan seperti ini. Lalu kita akan melompat ya. Ini. Ya. Oke. Itulah tadi gerakan melompat ya. Oke, baik, mungkin materinya cukup dari Pak Jis. Kurang lebih mohon maaf. Kalian praktekkan di rumah. Tetap sehat ya. Pada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.